sekarang itu habis maghrib males, rasanya kayak mos-mosan tuh. Oh, mos-mosan. Jadi kayak biasanya kan masa Quran mandan itu lebih panjang. Jadi buatan itu, buatan kian. Sampai tes spek tadi ya. Tes hasilnya. Oke, kalau begitu langsung saja. Tapi enggak apa-apa nanti ikilah dia. Ya, ala para. Oke. Anak keberapa sih? Ketiga. Memang sengaja. Di sini pun itu dua. Berarti terakhir ndarek niku nggih terus santos 2 bulan pil. Terus mboten ndarek napa-napa. Ketenapa niki? Tapi sengaja pengen jual anak meneh ngono. Kasir kasir dulu nanti baru pelaporan habis dapat ke sini. Nanti buri ke sana terus langsung. Nanti tanya lagi. Cuma belok kanan, belok kanan. Terlambat hati, terlambat hati.
Len dolane pinter ya nganggone HP. Padahal Bapak Iza sing dirasa apa Bapak Iza? Mual Bu. Mual, dapat berapa minggu sih? Belum selesai. Oh, anjenengan merasa telat iki kan dino belum ini. 10 hari. 10 hari. Berarti belum cek. Ini mana ini dari ya? Cek di rumah. Keren. Ora kroso. 6 minggu nek didelok nang tabakan. Ya, 1 bulan 2 minggu. Biasanya belum pernah buat. Buat kehamilan nih, tapi nek ngandung USG itu biasanya empur. Cuma nek umpamane ono miome biasanya itu ke buah miomnya buah kehamilan nih lah nanti bisa nampak itu biasanya setelah 2 bulan. Miomnya harus bilang saya pilih Bapak Popos bisa bekerja bekerja sama masih bisa teman-teman untuk buat kamera jadi saat mau melahirkan semuanya mau sekalian dioperasi gitu ya ini cukup miomnya itu cukup iya dikendoni ya kurang kuat kok, Bu. Masih muda pirang kilo. Dari sebelum hamil sampai setelah hamil tubuh 2 kilo. Tapi berarti sebelum hamil wis gede no. Wis. Wis. Napa sanjang? Kita mau tanya nih, kayak deh. Untuk ada tekan-tekannya sih, tapi belum muncul ke permukaan buat kehamilan ini. Kehamilannya itu belum muncul di sini. Kandung ya? Iya. Belum. Ini baru tekan-tekan tak kali. Iya kencang. Iya. Mulai. Dada juga udah mulai itu Bu. Dada ini? Iya. Kencang. Oh iya. Buah dadanya pasti lebih kencang. Terus nek wis kayak ini biasanya sudah mulai sering kencing. Iya benar. Iya enggak apa-apa. Gak ini apa-apa. Udah ya. Udah mulai ada apa ya pergeseran antara rahim dari rongga panggul ya tadinya sebelum ada pembuahan kan rahim di rongga panggul ya. Setelah ada pembuahan kan rahim menuju ke geser ya ke atas rongga pak bedani jadi akhirnya saat bergeser ke depan nyenggol kandung kencing akhirnya sering kencing aman ya Bu aman saat nanti melahirkan pun aman. Ini. Nek umpamane arep langsung dioperasi ya ora apa? Pas lahiran. Iya, dadi engko babarane operasi. Sisan cukup miome. Saran dokter Pak saja bagaimana baiknya. Iya. Kalau perkembangannya terlalu cepat kan memang harus diambil. Kalau lebih besar lebih besar ya. Iya. Itu lebih amannya sih. Iya kan? Oke, cantik. Kita video ya. Iya. Oh, masih tarik nafas panjang dulu lepas lagi bu satukan dulu
pusing. Gaji siapa ya Bu Yus? Fatmawati Pak ya? Kurang sehat sih Bu. Oh iya. Memang bisa tinggi tensinya? Enggak. Ini tinggi. Biasanya tapi kan sedang sakit ya. Oke. Ini Pak pilek ya. Sudah berapa hari Bu? Dari mulai hari apa sih? Saya uti buka. Buka.